dan profesionalisme bagi membina generasi baru. SNK Jalaman Kibol keluar. YB, jadi apa ni, desas-desus mengatakan yang beberapa adun bersatu yang akan lompat keluar tu, jadi tak benar lah YB? Setakat ni memang tak ada lah. Saya sebagai ketua negeri, ada juga orang cakap saya yang kepala ni. Ada orang cakap saya dapat duit lah, RM200,000 lah. Ada juga dalam Facebook penduduk saya menuntut duit RM2 juta dan juga tanah 5 mereka. Saya kalau boleh bersumpah, saya boleh bersumpah lah. Bukan saya lah orang yang katanya sebagainya. Tapi lah sebagai orang politik yang matang, saya kena bersikap lebih terbuka. Rakyat ni biasalah. Kita takkan dapat dalam politik, kita tak dapat semua sokongan yang positif terhadap kita. Dan kalau saya ambil tindakan mahkamah pun, kalau saya menang pun, sekali pun, orang tu pertama ternyailah lah. Saya pun tak fikir dia boleh bayar saman saya. Jadi nanti akhirnya saya bayar pasang lawyer, saya spend duit, dia nanti declare bankrupt, saya pun tak dapat apa untung, dia pun tak dapat untung. Jadi biarlah dia nak mengata saya dan sebagainya sebagai pemimpin yang agak berpengalaman sikit, itu hak dia lah. Kalau kita nak layan semua orang ni, malam tak tidur saja. Macam-macam kata yang ada cakap saya berkhianat dan sebagainya. Tapi sebagai pemimpin, inilah cabaran yang kita hadapi, terutamanya bila negara teknologi makin canggih. Jadi dulu tak ada cakap secara live, sekarang orang boleh cakap dalam Facebook, dalam media dan sebagainya. Jadi memang sukar untuk kita kawal. Dan sebagai pemimpin alah baru, kita kena menerima inilah cabaran-cabaran sebagai pemimpin. Sebab tu saya cakap tadi, kalau nak layan, tak tidur saya malam. Tapi dalam attention dan bagainya, tadi saya tengok depan TV, tengok alamak, ngeri saya, makin besar badan saya. Ini pun saya tengok, betul ke saya? Okay, last question. Last. Tak ada, selamat raya, maaf saya batin. Yang tadi 6 tu jangan sebut.